the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Singkawang. Iya, itu zamannya itulah saya dulu. Jadi tahun 2010, Pak, udah lama ya. Sekarang sudah dilupakan atau bagaimana? Saya masih on the track, Pak. Ya, saya dulu beberapa tahun di gereja kami kita bikin pelatihan-pelatihan, Pak. Di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Nah, tapi sejak COVID kemarin, ya belum ada pelatihan lagi, Pak. Tapi secara pribadi saya, ya secara pribadi kalau menginjili saya selalu pakai EE, Pak. Jadi kayak kemarin saya ada fasilitator, saya sebagai fasilitator pria sejati. Kebetulan ada di bawah saya orang Buddha. Lalu saya injili dia, terima Yesus melalui pakai metode EE, Pak. Diajak doa komitmen. Ya. Doa ya. Komitmen. Ya, ya, Pak. Sampai terima Yesus. Dan ya sampai hari ini saya masih terus berhubungan sama dia. Saya kasih satu setiap hari. Ya. Jadi dari iman, apakah semua ini dapat Anda pahami? Ya. Kalau paham, hari ini kalau Tuhan mau memberi hidup kekal, apakah Anda mau menerima? Ya. Kalau mau menerima, ada empat hal yang perlu dijelaskan. Ya. Masih ingat tahu empat hal itu? Ya, pertama bertobat, Pak. Anda harus meninggalkan dosa yang lama dan mengarah kepada Tuhan Yesus saja. Kemudian kedua, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya sebagai pemberi hidup kekal. Kemudian ketiga, dia mau meninggalkan, tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia mengandalkan Yesus saja dalam kehidupannya, dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Pak. Itu urutannya pertama, mau buka hati, mengundang Yesus masuk ke hidupannya. Mau gak menerima Yesus masuk hidup saya? Karena yang punya surga hidup kekal adalah Tuhan Yesus. Yeah, yeah. Mau terima hidup kekal artinya mau menerima Yesus di dalam hidup saya. Kedua, untuk memperoleh hidup kekal hanya mengandalkan Yesus saja. Tidak bisa ditambah lainnya. Karena banyak orang merasa harus tambahi pelayanannya, berbuat baik,
hanya mengandalkan Yesus. Ketika menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya saya mau ikut dia, mau mendengar dia. Bukan Yesus ikut saya, tapi saya mau ikut Yesus. Ini sering salah paham. Jadi kita doa itu maksa Tuhan, harus gini Tuhan, tolong ini. Itu berarti bukan ikut Yesus, supaya Yesus ikut saya. Nah, kalau itu semua mau, terakhir harus bertobat. Bertobat itu artinya meninggalkan hidup lamaku, berpaling pada Yesus, seumur hidup ikut Yesus. Bukan sekedar dulu jahat, sekarang saya tidak jahat lagi. Arah hidup itu berubah. Dulu hidup saya semau gue, saya yang urus, saya sekarang saya mau meninggalkan, menaruh, berpaling pada Yesus, ikut Yesus, menjalani hidup kekal. Itu namanya bertobat. Nah, kalau mau, beritahu Yesus juga. Nah, itu melalui doa. Gitu. Nah, doanya juga empat hal ini. Jadi, nah, dengan demikian, maka janji Yesus, barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Itu di Yohanes 6:47. Jadi kapan dapatnya hidup kekal? Ya sewaktu kita percaya dengan iman yang menyelamatkan. Jadi bukan sekedar mulut percaya-percaya gitu. Nah, percaya di sini ada tiga unsur. Kita ngomong percaya Yesus, kita harus tahu Yesus siapa. Lalu hati setuju dengan Yesus. Percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, pasti memperoleh hidup kekal. Percaya. Yang ketiga, mau bertobat, mengaku dosa dan bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Tujuannya memperoleh hidup kekal. Itu iman yang menyelamatkan. Kadang-kadang Pak Ali, antara iman yang menyelamatkan dengan iman sementara, kalau kurang hati-hati, bisa salah tafsir, Pak. Ya, tentang kita berpikir, wah, sudah ini iman yang sungguh-sungguh. Ya. Tapi lama-kelamaan kita jadi, bisa mengerti. Mengerti, setuju, dan mengandalkan. Dengan itu mengandalkan tujuannya adalah memperoleh hidup kekal. Nah, karena memperoleh hidup kekal itu artinya segala berkat Tuhan akan kasih. Tapi sering kita percaya Yesus ingin suatu berkat saja. Misalnya kesembuhan, misalnya ke ekonomi, misalnya masalah-masalah hidup, itu dia percaya Yesus, mohon Tuhan Yesus tolong, dan mujizat-mujizat terjadi. Itu yang diinginkan. Tapi itu semua kalau terjadi pun tidak berarti dia punya hidup kekal.
Itu ini di Alkitab tadi kita kan sudah bacakan toh. Orang sudah mengalami mujizat yang buta, bukan berarti dia punya hidup kekal. Maka Yesus perlu memberitahu dia lagi. Jadi iman harus tujuannya harus jelas, motivasinya jelas. Bapak Victor, anaknya berapa, Pak? Saya ada tiga, Pak. Tiga. Di Jakarta semua. Ya, jadi masih kuliah satu, dua, masih kecil, masih SD, satu SMP, Pak. Telah nikah, Pak. Masih muda kayak gitu, Pak Victor. Ya, saya udah mau ke 58, Pak. Jadi anak pertama itu umur mau 23, tapi anak kedua itu baru 13 tahun. Beda 9 tahun, Pak. Tapi yang Anak-anak, paling... anak-anak sudah diinjili semua. Ya, kalau yang pertama sudah pernah ikut EE, sudah injili. Kalau yang dua masih SMP dengan SD, belum, Pak. Secara pribadi. Tapi mungkin di sekolah minggu mungkin sudah. Itu harus dipastikan, jangan mungkin-mungkin loh, Pak. Oh gitu, Pak, ya. Ya. Biasa anak kalau sudah dewasa malah sulit diomongi loh. Oh, iya. Dia merasa dia lebih pinter, lebih mengerti. Firman Tuhan berkata, mengenal Allah itu permulaan dari kebijakan dan sumber dari berkat. Kan gitu. Iya, purba ini sopo sih? Itu istri saya, Pak. Eh? Istri saya. Buka, buka, buka. Iya. Kok? Buka, buka, apanya? Buka, buka mic-nya dulu. Ya, sebentar, Pak. Ya, shalom, Pak. Selamat malam, Pak Ali. Saya heran banyak orang Kristen kalau Zoom itu udah mau tampil gitu loh. Nah, itu nggak ada wajahnya ya. Biasanya internetnya yang disalahkan. Lagi agak batuk, Pak. Jadi nyanyi di gereja kadang penyanyi itu wah sing di atas waduh seperti nyanyian tadi wah gimana kayak serius sih turun mimbar HP-an sudah terus sana khotbah sini HP-an terus gitu lah. Jadi tidak mendarat gitu lah. Gitu. Lalu sering juga orang ke gereja masih belum amin sudah cepat-cepat pulang. Datang terlambat pulang out lebih belum selesai kadang belum apa doa diberkati sudah cepat lagi. Mungkin dipikir bersaksi lah, bersaksi dulu apa yang dapatkan selama ikut di EE ya, mulai dari Agustus sampai konven. Bisa Ibu Tiar sesuatu sampaikan dan secara singkat ikuti konven itu. Nah, bisa ya. Ya, baik, shalom, selamat malam Pak Ali, Pak Eko, Pak Victor ya, kita semua. Ya,
Kami bersyukur ya bisa mendapat kesempatan belajar EE ya di Malang. Kemudian juga kemarin ikut konvensi. Dan itu saya banyak diberi pelajaran, diberi pengalaman baru. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus untuk lebih lagi mengerti ya banyak ya saking banyaknya nggak tahu mana yang mau disaksikan Pak Surbakti ya jadi tapi kemarin saya sudah katakan ketika kita juga dari sini tidak ada rencana untuk berangkat nah tapi atas anugerah Tuhan diizinkan ya itu semua karena kemurahan Tuhan dan kami patut bersyukur karena itu dan selama di sana pun kami juga Tuhan izinkan satu ruangan dengan orang tua atau sahabat di situ pun kita mendapatkan pelajaran banyak saya banyak belajar dari mereka mereka senior-senior saya dan saya yang paling muda di dalam kamar itu 4 orang satu kamar saya paling muda usia dan juga saya yang paling bontot juga masuk EE karena saya baru masuk Agustus kemarin Pak ya jadi mereka rupanya udah tahun 2016 ada yang tahun 2018 pokoknya di atas tahun 2020 semua gitu ya nah, itu luar biasa pengalaman itu mendidik saya bahwa sesungguhnya memang kalau kita benar-benar memahami siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu di dalam hidup kita, maka kita makin bersemangat menceritakan ataupun memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mungkin untuk keluarga. Tapi malam ini pun saya tadi diberkati, saya mengikuti tadi cerita dari Pak Ali ya, tentang tadi perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya dengar, ya betul, ketika saya pernah mengalami itu. Jadi ketika saya, kesaksian saya, ketika saya masih umur 25, 26, sekitar 26 lah ya. Saya itu baru punya anak dua, yang anak-anak kedua, laki-laki. Nah, jadi masih anak itu waktu itu belum ada umur setahun, saya kena sakit tipes gitu. Kena sakit tipes dan saya masih anak ini masih minum ASI gitu ya. Jadi karena saya sakit tipes waktu itu kata dokter, saya dokter umum berobat, jangan ini dulu ya Bu, nanti anaknya tertular gitu ya. Wah itu membuat saya panik gitu. Nah, tapi waktu itu pas mau Paskah. Nah, jadi kira-kira sekitar 3 hari lagi lah mau Paskah. Biasanya dulu di gereja kami lama, kalau mau Paskah itu ada istilahnya itu, apa ya sepertinya ibadahlah setiap hari Minggu saya lupa nah istilahnya apa jadi setiap hari itu sore ada ibadah gitu ya ibaratnya ya persiapan lah gitu mau Paskah nah dan itu hari ketiga kemudian kebetulan saya juga di situ ikut majelis nah jadi pendeta ini tidak tahu kalau saya sedang sakit dan saya waktu itu dijadwal jadi WL ya atau pemimpin pujian. Nah, kemudian karena gereja itu melewati rumah kita, dia datang tahun 93 ya, saya 93. Dia datang pasti mampir di rumah dulu. Kemudian dia katakan dia panggil dari mobilnya ayo udah berangkat belum? Biasanya saya duluan karena saya dulu juga sebagai majelis dan orang paling terdekat ke gereja, saya yang megang kunci gereja dan kebersihan. Nah, tapi karena itu saya sakit,
maka yang saya suruh asisten rumah tangga membersihkan. Nah, kemudian asisten ini mengasih sama pendeta ini, ibu lagi sakit, lagi di kamar, tadi sudah ke dokter, jadi nggak bisa ikut ibadah. Nah, begitu pulang pendeta itu dari ibadah, waktu itu belum ada handphone ya, dari ibadah, tapi saya keinginan saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, jamah saya gitu. Nah, saya percaya karena itu masa-masa penantian, waktu itu berjaga-jaga katanya kalau ya di istilah gereja itu yang lama. Waktu itu kami belum karismatik, belum ya belum karismatik, masih Protestan. Nah, kemudian tapi saya percaya, saya bilang saya percaya saya akan sembuh. Nah, jadi begitu selesai ibadah, pendeta itu datang ke rumah. Begitu saya dengar suara mobilnya itu berhenti depan rumah, saya entah bagaimana langsung berdiri. Padahal tadinya udah nggak bisa berdiri, udah demam, demam tinggi, udah minum obat. Itu sekitar jam, biasanya jam 7-9 malam. Saya langsung lari dari kamar, langsung saya buka pintu, dan saya langsung tersungkur di depan pendeta itu, dan saya pegang itu jubahnya. Jadi di sana pendeta itu pakai jubah, ya kan? Saya pegang, dia memang masih pakai jubah juga. Saya pegang jubahnya pendeta ini, langsung tersungkur saya. Sepertinya itu di luar kendali saya, dan saya menangis di depan dia. Saya bilang, Pak, maaf saya nggak bisa melayani hari ini. Tapi saya percaya, doakan saya biar saya sembuh. Itulah keluar dari mulut saya waktu itu. Nah, kemudian Bapak itu tompangin saya di kepala saya, karena saya sudah di depan dia. Dia doakan saya. Dan yang akhirnya tadinya besoknya itu saya harus periksa darah, ya, dirujuk sama dokter umum tempat saya berobat. Dan setelah didoakan malam itu, memang saya sepertinya ada setrum gitu masuk ke tubuh saya ketika saya didoakan itu, seret gitu ya. Nah, pagi-paginya itu sama pendeta ini datang ke rumah jemput saya, karena saya kasih tahu besok saya akan ke dokter. Kata pendeta, tunggu saya besok, saya yang ngantar gitu. Jadi suami waktu itu kerja ya. Nah, kemudian benar pagi-pagi Pak Pendeta ini sudah datang, jemput saya jam 7, kami pergi ke rumah sakit. Dan sampai di sana, setelah diperiksa darahnya, selesai bla bla bla, semua sudah normal, semua sudah baik, dan semua sembuh. Tapi hari ini, malam ini tadi yang saya dapatkan, itu tadi. Ketika perempuan itu memegang jubah Yesus dan dia merasakan ada energi yang keluar gitu ya, dan dia tahu. Nah, tapi yang menarik malam ini, Yesus bukan saja mau menyembuhkan dia, tapi ketika ditanya siapa yang menjamah jubah saya atau memegang jubah saya, kata Yesus, sebenarnya tadi yang saya tangkap, yang Yesus mau katakan bukan hanya sembuh, tapi Yesus mau memberikan keselamatan. Nah, itu saya dapat malam ini. Walaupun saya sudah ngalami, yang saya pikirkan yaitu tadi hanya ya iman yang sementara ya yang menyembuhkan. Tapi malam ini saya diberikan pelajaran baru lagi sama Pak Ali ya. Jadi sekali makasih Pak, saya dibekali malam hari ini ya satu poin itu. Wah, saya itu luar biasa ya. Sekali lagi, terima kasih itu kesaksian saya. Saya bersyukur. Jadi saya sekarang mengerti iman sementara. Ya, kalau kita terus ya, namanya, dipertajam jadi iman yang menyelamatkan. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin bisa ditambahkan. Makasih. Sebetulnya kalau kita mampu berpikir mengasihi Tuhan dengan segenap itu semua intinya kalau menurut saya dalam hidup kita itu yang paling penting itu siapa? Apa yang paling penting? Nah, seperti cerita seorang muda yang kaya datang kepada Yesus menanya Yesus toh, Guru, bagaimana supaya aku dapat hidup kekal? Dan gitu. Lalu ya, Tuhan kan ngomong dia, Yesus ngomong, kamu
Hukum tahu toh semua ini. Oh, itu semua dari kecil sudah saya lakukan. Lalu Yesus lihat dia, Yesus ngomong apa? Hartamu jual bagikan orang dan kamu ikut aku. Akhirnya dia pergi dengan duka cita karena dia merasa hartanya banyak. Nah itu dia lebih mementingkan hartanya daripada ikut Yesus. Gitu. Sebetulnya bukan karena dia harta banyak itu keliru. Tapi hatinya lebih mementingkan mana. Gitu. Ya, saya dapat cerita dari Cina. Dulu, zaman dulu, entah kerajaan apa, ya, di Beijing ada suatu pejabat, dia punya rumah gede. Rumah gede itu dihuni anaknya yang dewasa. Satu kali anaknya waktu musim dingin, ada seorang di luar, ada seorang pengemis. Dia lihat kasihan, jadi suruh masuk, dikasih makan bareng, pergi. Dia orang pengemis itu juga tidak ngomong bagaimana terima kasih, enggak, ya kayak biasa pergi. Gitu. Nah, berapa bulan lagi di itu pertengahan Cina, tengah-tengah itu ada, enggak tahu, tahu enggak, ada danau barat di Hangzhou. Itu ternama bagus memang. Nah, anak pejabat ini naik kapal di sana, ngelencer sambil membuat syair-syair gitu. Ketemu orang itu lagi. Dia merasa orang ini bukan seorang pengemis gitu. Diajak naik kapal itu, jadi saat ngobrol-ngobrol di sana. Baru tahu kalau orang itu sebetulnya juga orang berpendidikan. Misalnya di sini itu dia sarjana, dia juga dapat sarjana. Tapi dia suka judi. Sehingga karena judi, harta orang tua itu dihabiskan oleh dia. Dan dia malu keluar dari kampung halamannya, jadi merantau kemana-mana sambil minta nyari siapa sih mau bantu kasih sedekah gitu. Nah, lalu sing anak pejabat ini ngomong dia, saya lihat kamu kalau kerja pasti sukses gitu loh. Sudah jangan judi lagi, bekerjalah sing baik gitu loh. Nah, sing judi itu diam aja, lalu dia ngomong, betul, kamu gak tahu keadaan saya, hati saya, kamu orang kaya, merasa semuanya gampang, ya toh? Lah saya ini habis semua, makanya saya pikir mau kembalikan itu, kalau gak judi itu bagaimana cepat baliknya? Dia harap dari judi biar untung cepat gitu loh. Kamu orang kaya tidak bisa mengerti karena uangmu banyak. Nah, sing diomongi anak pejabat itu satu kata baik sekali. Dia pikir sebentar, dia ngomong apa? Betul, saya banyak uang. Tapi hatiku tidak ada uang. Kamu gak punya uang, tapi hatimu penuh uang. Artinya sih dipikir terus uang tok.
Gitu. Tapi ya, Ya, sampai Pak, ya. uangnya banyak, tapi saya tidak pernah mikir merasa itu penting. Gitu loh. Ya. Lah, kamu nggak punya duit, merasa duit itu semua tuh yang dipikir hanya duit. Gitu Bisa. loh. Ya, Pak. Akhir, lah ini omongan ini sangat terkesan bagi kita ya. Amin, amin. Ya, betul. Nah, lalu dia kasih bantuan sejumlah uang, kasih tahu sudah jangan judi lagi. Ini saya ngasih harap kamu kerja bisnis apa kecil-kecilan supaya nggak merantau terus. Lalu dia ambil itu, ya nggak terima kasih pergi. Begitu sekian tahun lagi, ternyata itu bangsa yang di utara Cina itu menyerang. Beijing itu, dia rumah di Beijing itu hancur, terbakar barang. Nah, orang kaya ini gak biasa kerja. Semua habis, dia gak bisa kerja. Pembantunya kerja keras, dapat duit itu hidupi tuannya jadi. Dulu tuannya ngasih dia gaji. Sekarang dia kerja untuk Menghidupi hidupi tuannya. tuannya. Jadi Luar biasa. di rumah gugup gitu sengsara. Gitu. Lah waktu sengsara berapa bulan gitu, tiba-tiba ada tentara mencari dia.